السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Guys, berjumpa lagi dengan Al Kosimi Channel. Gimana kabarnya guys? Semoga semuanya sehat. wal afiat. Amin. Amin. Guys, di video ini saya akan menjelaskan sedikit sejarahnya Jabal Rahmah. Guys, zaman dulu ketika Nabi Muhammad Adam alaihissalam masih di surga bersama sang istri, semua fasilitas surga dibebaskan untuk Nabi Adam dan siti Hawa. Makan ini boleh, makan itu boleh, semuanya diperbolehkan. Kecuali hanya mendekati satu pohon yang enggak boleh. Yang diterangkan dalam Al-Quran, Wala taqroba hadihi syajarata fatakuna minaz Wahai Adam dan Kak Hawa, jangan kau mendekati pohon ini. Jika engkau mendekati pohon ini, maka kamu akan jadi orang yang zalim. Tapi zaman dulu itu iblis tidak kurang cara, uh, guys, uh, Nabi Adam dan siti Hawa dirayu-rayu dengan cara merengek-rengek dan menangis-nangis. Namanya Nabi Adam ini orang yang soleh, jadi jika ada orang sumpah-sumpah pakai nama Allah, dia tidak punya anggapan kalau orang itu berdusta. Ternyata guys, iblis ini bohong. Dia bilang sama Nabi Adam, wah Adam dan Hawa. Tak kasih tahu ya kenapa Allah melarangmu memakan pohon buahnya pohon khuldi ini. Karena kalau kamu memakannya kamu akan kekal abadi di surga. Ternyata setelah dimakan oleh Siti Hawa yang kemakan rayuannya iblis duluan. Kemudian sang suami diajak makan pula. Ayo mas akhirnya sama-sama makan. Yang terjadi malah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka India e, Siti Hawa diturunkan di Jeddah Arab Saudi Masya Allah Tabarakallah Satu riwayat beliau berpisah itu ada yang mengatakan 100 tahun Ada yang mengatakan 200 tahun Ada yang mengatakan 300 tahun Ada yang mengatakan 400 tahun Akhirnya Bapak Ibu saling mencari ya Dicari ketika sambil haji Nabi Adam ini mencari dari India sampai ke Mekah Jalan kaki Uh, tempat yang kena pijakan kakinya Nabi Adam alaihissalam ini jadi kampung guys yang nggak kena pijakannya jadi padang pasir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akhirnya sampailah Nabi Adam ketika haji di Masjidil Haram Mekah di Masjidil Haram Mekah mencari dari Masjidil Haram sampailah pencarian di Mina guys di Mina Nabi Adam alaihissalam mencium bau keringat sang istri oleh sebab itu, daerah yang dimana Nabi Adam alaihi salam mencium bau keringat sang istri diberi nama Mina sampai sekarang, ya, yang artinya harapan. Karena di situ, Nabi Adam alaihi salam mempunyai secerca harapan bisa berjumpa dengan sang istri tercinta. Akhirnya, pencarian dilanjutkan sampai di Mustali, guys. Di Mustalifa ini, bau keringatnya sudah semakin dekat, sudah semakin kuat. Oleh sebab itu, daerah di mana keringatnya sudah semakin dekat baunya ini diberi nama Mustalifa, yang artinya "sudah semakin dekat". Guys, pencarian akhirnya dilanjutkan. Sampailah di Padang Arafah, guys, di bawah Jabal Rahmah. Nabi Adam Alaihissalam melihat ada sesosok wanita cantik berdiri di atas Jabal Rahmah, guys. Setelah naik satu kali angkat kaki, sampailah di puncak Jabal Rahmah, Nabi Adam Alaihissalam. Ternyata sang cewek ini adalah sang istri tercinta. Akhirnya beliau saling melepas rindu di atas Jabal Rahmah. Beliau saling berangkulan. Tempat saling berangkulannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikasih Tugu sampai sekarang guys. Tugu Jabal Rahmah. Yang mana orang Indonesia itu pada bawah spidol tulis-tulis nama di situ guys. Katanya jika ditulis di situ bisa jadi jodohnya. Enggak tahu itu siapa yang ngajari. Yang jelas Rasulullah tidak mengajarkan untuk itu jemaah Rasulullah itu wukufnya dibawanya Rahma, di bawahnya Jabal Rahmah di batu-batu besar ada bongkahan batu besar di bawahnya Jabal Rahmah. Kalau sekarang itu ada baliho warna kuning gambarnya eh, gunung ya, Gunung Jabal Rahmah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi diberi nama Padang Arafah karena Arafah annaha Hawa. Nabi Adam tahu sesosok wanita cantik ini adalah sang istri tercinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jabal Rahmah bukan hanya tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa saja yang berpisah ratusan tahun setelah diturunkan dari surga. Jawa Rohmah adalah saksi turunnya ayat Al-Quran pada saat Rasulullah Haji Wada. Bismillahirrahmanirrahim. al yauma akmal tulakum dinakum. Wa Atmamtu tu'alaikum ni'mati wa raditu islamatina. Pada hari ini, al yauma akmal tulakum dinakum saya telah menyempurnakan agamamu. Wa atmam tu'alaikum nikmati dan nikmatku telah ku sempurnakan. Wa roditu lakumul islamatina dan saya ridho bahwa Islam ini jadi agama yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jabar Rahmah biasanya kalau lagi dibuka bisa naik ya Bapak Ibu bisa naik ke atas. Hati-hati di situ banyak copet terus banyak juga foto yang maksa itu memutus secara paksa orang Yaman itu. Biasanya dikasih baju kayak orang Arab itu sorban dan pakai ikatan warna hitam kayak orang Arab itu. Jika engkau dipoto paksa jangan mau guys karena mahal sekali. Guys, eh, pada hari ini eh, mendekati hari H Jabal Rahmah ternyata ditutup pakai seng guys. Tapi orang Indonesia ya Tetap masih bisa nulis namanya di seng itu Sampai sengnya itu penuh dengan tulisan-tulisan guys Ada tulisannya Sarmona, Pahico, Pahimin, dan lain-lain Guys, Masya Allah bisa dilihat dalam video ini eh, Ada orang Nigeria, ada orang Indonesia, ada orang Turki Ada orang negara-negara lain banyak sekali eh, Pada berdoa di situ ya, area di sekitarnya Jabal Rahma Karena nggak bisa masuk guys, ditutup pakai seng karena ya mungkin untuk persiapan haji guys. Guys, Masya Allah, Tabarakallah, ini tempat penuh barokah. Rasulullah pernah wukuf di situ. Terus Malaikat Jibril pernah hadir di situ. Nabi Ibrahim pernah hadir di situ. Dan nabi-nabi lain eh, yang sudah haji ke situ. Banyak sekali nabi-nabi. Dan di situ eh, ada juga ya eh, bangunan masjid yang namanya Masjid Namiroh di Masjid Namiro itu dulu Rasulullah pernah khutbah Aropa guys Guys Kalau saat ini mendekati hajian guys Itu oh, panasnya luar biasa Bisa sampai 42 derajat guys Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan yang masih di Indonesia, yang masih di Malaysia, yang masih di Taiwan, yang masih di Hongkong, yang masih di Korea, yang masih di Mesir, yang masih di Yaman, yang masih di negara Dubai, yang masih di Qatar, di Abu Dhabi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segera dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa haji, menghadiri Padang Arafah, menghadiri kota Mekah, menghadiri kota Madinah, bisa berziarah kepada Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan yang lagi punya masalah segera diberi solusi oleh Allah. Solusi yang terbaik, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan yang masih banyak utang Mudah-mudahan disegerakan bisa membayar hutangnya. Amin. Awam, amin. Mudah-mudahan yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sembuh. Amin. Awam, amin. Mudah-mudahan yang lagi seret rezekinya, mudah-mudahan lancar rizkinya Amin. Awam, amin. Mudah-mudahan yang belum diberi momongan segera dikasih Allah Subhanahu wa taala momongan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan yang belum bertemu dengan jodohnya segera dipertemukan dengan jodohnya yang soleh solihah yang bisa membawanya ke surga yang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Yang lagi sekolah mudah-mudahan oh, lancar, yang lagi hafalan Quran mudah-mudahan segera secepatnya khatam 30 juz. Amin Allahumma amin mudah-mudahan yang apa namanya uh, punya hajat belum kesampaian mudah-mudahan segera uh, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma, amin Guys, oh ramai sekali hari ini guys. Walaupun panas, tetap semangat guys. Di Padang Arafah biasanya ada pohon yang namanya pohon Soekarno guys. Katanya, katanya guys, itu adalah Pak Karno dulu yang membawa dari Indonesia guys. Ada juga di Padang Rahma guys, ada pohon namanya pohon akasia guys. Masya Allah, tabarakallah, sebentar lagi ini udah hari ya, ya, nanti tanggal 9 di Padang Arafah itu uh, rame guys. Dari berbagai orang muslim di seluruh dunia yang berangkat haji, kumpul tumplek-blek di situ guys untuk melaksanakan rukun haji yang inti yaitu wukuf di Arafah yang dimulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da zawal ila ghurubis setelah bergesernya matahari dari tengah langit sampai terbenamnya matahari guys. Biasanya guys, sholat duhur dan asarnya para jamaah haji yang berada di Padang Arafah itu di jamak guys. Duhur dan asarnya di jamak takdim guys. Di jamak doang, nggak di kosor biasanya guys. Ada juga yang di jamak plus kosor. Guys, uh, kalau lagi Wukuf di Arafah uh, Rame guys, sekarang enak ya Di tendanya ada blowernya guys Guys, kata Rasulullah uh, Dosa yang Terbesar di Arafah adalah Punya anggapan bahwasanya Dosanya tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan guys, kita jadi orang yang Selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat Apa Dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang rizkinya barokah, umurnya barokah, tercapai cita-citanya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.